Kemudian mengangkat baju saya menjadi raja. Setelah naik tahta, Ajisaka mengutus prajurit untuk mengambil pusaka. Sudah menyerahkan tombak kajian Kiai Agung Ker. Maestri itu juga sudah menangani, meletus perang suksesi Jawa ketiga. Ribuan pasukan berhasil dihimpun oleh Pangeran Mangkubumi. Bersama Raden Mas Sae, pasukan Pangeran Mangkubumi mengisi markas-markas VOC. Mereka berhasil mengumpul untuk pasukan Pangeran Mangkubumi berhasil menguasai Mataram dan menjadikan wilayah tersebut sebagai basis kekuasaannya. Susunan Abu Borobudur wafat akibat sakit keras. From Hong Kong, Guru VOC sebagai Tua Jawa mengumumkan pengangkatan Putra Mahkota sebagai Prabu Borobudur. Tetapi sebelum upacara penobatan dilaksanakan, Pangeran Mangkubumi lebih dahulu ditahbiskan sebagai susunan Mangkubumi oleh para pengikutnya di Mataram. Dari tahun 1790 hingga 1794, perlawanan Pangeran Mangkubumi semakin kuat. Mereka bahkan berhasil menyerang Surakarta dan menggelar kerusakan yang dahsyat. VOC sudah putus sudah, mereka memutuskan untuk berhenti dengan Pangeran Mangkubumi akibat kerugian besar yang mereka derita selama perang berlangsung. VOC lalu menjadi Von Hohentorf dengan Nicholas Hakim, Kedua Wicara dan Pantai Berbahasa Jawa. Mereka lalu bernegosiasi dengan Pangeran Mangkubumi, menawarkan pembagian sepihak Jawa. Hakim lalu berangkat dari Semarang. Terjadi kesepakatan antara Pangeran Mangkubumi dan VOC. Hasilnya